prajurit bodoh. Gusti Amuk Marugul, Paman Lengser. Sebentar, aku ingin berbicara kepadamu. Sebentar saja, Paman Lengser. Maaf, mau berbicara apa, Gusti? Dasar Lengser bodoh. Bagaimana caranya menggunakan benda ini untuk membuka tabir gaib dan memunculkan pancuran kembar itu? Ya, aku akan mencobanya, menyalurkan kekuatanku pada benda ini. Ya, aku harus mencobanya. Tidak akan bisa menangkapku dengan mudah. Kamu memang licin seperti belut, tapi kami pasti bisa menangkap. Benar, Rai. Sebaiknya kita laporkan masalah ini kepada Gusti Prabu Siliwangi. Jadi begitu kejadian. Benar, Gusti Prabu. Nyai Muni dan Kuruwita tiba-tiba muncul dan membuat kekacauan di depan istana. Mungkin itu hanya siasat mereka saja, Gusti. Karena mereka menyerang secara tiba-tiba, lalu pergi secara mendadak. Ya. Sepertinya mereka ingin mengalihkan perhatian kita. Ampura Gusti Prabu, ini teh ketiwasan. Ada apa, Bipa? Punten Gusti Prabu, di halaman istana teh ada yang aneh. Ada kolam dan air mancur, punten. Jagat Dewa Batara. Rupanya ada orang yang telah membuka Raja Gaib yang menutupi air pancuran kembar. Aku harus memeriksa. Saudaraku Mong Bodas. Hamba Gusti Prabu. Saudaraku Muding Bodas.
hamba Gusti Prabu. Kita lihat ke sana sekarang juga. Baik. Jagat Dewa Batara. Rupanya mereka berhasil mengambil air pancuran kembar itu. Saudaraku Mong Bodas. Hamba Gusti Prabu. Saudaraku Muding Bodas. Hamba Gusti Prabu. Kumpulkan seluruh penggawa istana. Baik Gusti Prabu. Pajajaran akan mengalami bencana besar. Seseorang telah membongkar Raja Gaib, Pelindung Kola, dan juga pancuran kembar. Jika air pancuran kembar itu digunakan oleh orang yang berniat jahat, maka itu adalah petaka bagi Pajajaran. Raden, kemana lagi kita harus mencari Syekh Datu Kafi? Arek Muni, mari kita tanyakan pada penduduk. Siapa tahu dia kenal. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Maaf, Paman. Bolehkah aku bertanya? Apakah Paman kenal orang yang bernama Syekh Datu Kafi? Datu Kafi? Aneh sekali namanya. Saya belum pernah dengar nama seperti itu. Belum pernah dengar? Permisi nak, saya terburu-buru. Dia belum pernah dengar, Raden. Sudahlah, tidak usah bingung, Arya. Lebih baik kita jalan terus. Mudah-mudahan penduduk kampung di sana kenal sama beliau. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang nak di kampung kami. Selamat. Nak, mari ke rumah kami. Ini saya sudah menyiapkan hidangan untuk kalian. Mereka menunggu kita. Di rumah saya saja, nak. Saya sudah menyiapkan makanan yang enak-enak untuk kalian. Mari, nak. Sudahlah, nak. Tidak usah sungkan. Mari, ke rumah saya saja. Enak saja kamu. Sudah, nak. Ke rumah saya saja. Sebaiknya kalian berdua di rumah saya saja. Di rumah saya menyediakan makanan sangat enak sekali dibanding masakan mereka. Enak saja. Di rumahku masakan yang paling enak. Banyak pula. Maka rumah-rumah di sini sangat bagus. Pasti makanan yang mereka hidangkan sangat enak. Begini saja, Paman semua. Daripada kalian berkelahi, siapa ketua kampung di sini? Saya, nak. Saya sangat bahagia kalau anak berdua mampir ke rumah saya. Ayo, nak, mari. Mari. Ayo, nak. Ayo, nak. Silakan masuk, nak. Sebentar ya, nak. Saya ambil makanan dulu ya. Rumah ini bagus sekali. Tapi lantainya kotor sekali. Sepertinya tidak terawat. Shh, Arek Mun. Jangan bicara sembarangan. Nanti orangnya tersinggung. Baik, Raden. Ayo silakan Raden, dimakan. Bisa malu-malu Raden makan. Sepertinya enak sekali Raden. Ayo nak, silakan dimakan. Jangan dilihat saja. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba perutku menjadi